contohnya yang sudah menyatu ya, sudah berhasil, tapi ini belum saya lepas plastiknya. Sebenarnya dilepas juga tidak apa-apa, tapi karena di sini banyak sekali ayam. Buat jumpa lagi dengan saya Teo Quadrat di channel YouTube RMJ Garden. Kali ini saya mau ngelakuin press ini ya teman-teman. Tapi bisa dilihat ya, ini jarak kruasnya terlalu jauh. Dan nanti rencananya mau saya potong lalu saya samsip teman-teman, sambung sisip. Oh ya, ini cangkokan kurang lebih usia berapa ya? Mungkin sekitar 13 atau 14 hari ini. Ini cangkokan, ini ID-nya Warung Mutasi Barikata teman-teman. Ini dulu juga pernah saya bikin konten pas prosesi pencangkokannya, itu kebetulan dulu pas anak-anak ya yang menyangkoknya. Jika teman-teman ingin tahu cara mencangkokannya, nanti bisa dicari ya di video saya yang lain. Oke, untuk menyekat durasi langsung saja prosesnya. Ini dia teman-teman, mau langsung saya potong saja. Ini tidak terlalu jauh. Nah, ini tadi tunasnya terlalu jauh teman-teman. Ini akarnya juga sudah lumayan, walau belum penuh. Tapi untuk ID Waru mending yang seperti ini teman-teman. Itu lebih mudah untuk ditanam, malah lebih cepat nantinya. Ini enggak ada mata tunasnya teman-teman. Ini langsung mau saya sansip saja. Pertama-tama ya dirapikan dulu. Bekas ininya dibersihkan teman-teman, bekas lecian tadi. Ini kalau luka bekas gergaji biasanya nanas teman-teman. Itu sudah mati sedikit tadi. Dan untuk sansip sini saya mau menggunakan dari cabang tadi teman-teman. Oh ya, tipsnya sebaiknya cari yang ruasnya rapat ya. Seperti ini nih ruasnya rapat. Ini untuk kedepannya lebih mempermudah nantinya ya. Ini dia teman-teman, sebaiknya dibikin V seperti ini ya potongannya untuk yang mau disansipkan. Ini langsung dipaskan nanti di sini untuk membuat terusan ya. Sebaiknya dibikin kayak gini teman-teman, lukanya untuk yang di belakang saja biar dari depan nanti bisa langsung sempurna ya. Nanti saya perlihatkan. Itu dia teman-teman, lukanya dari belakang seperti ini. Jadi di depan terlihat masih utuh ya. Utuhkan dari depan. Dan sebaiknya seperti tadi itu kambiumnya bertemu teman-teman. Itu tadi kan bisa dilihat ya kambiumnya bertemu. Lanjut tinggal diikat. Untuk pengikatan sebaiknya diikat yang kuat ya. Sampai ditarik-tarik.
the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. Dan jangan lupa disungkup. Oh ya, ini yang lebih penting lagi teman-teman, sebaiknya kalian yang seperti ininya cari yang los pucuk teman-teman, itu akan lebih cepat nanti ya pertumbuhannya. Dan plastik ininya jangan ditutup teman-teman, digoyang-goyang seperti saja biar angin masuk. Ini anginnya jangan sampai keluar ya, diginikan itu anginnya nggak keluar. Dan jika tempatnya terkena terik matahari, sebaiknya dikasih pelindung atasnya teman-teman, bisa menggunakan paranet atau pakai apa. Ini dia teman-teman, seperti ini sudah selesai. Nanti biasanya mulai menempel itu sekitar 15 sampai 30 hari. Nanti bisa dibuka dengan bertahap ya. Nanti ada contohnya yang sudah jadi teman-teman. Ini ya teman-teman, contohnya yang sudah menyatu ya, sudah berhasil, tapi ini belum saya lepas plastiknya. Sebenarnya dilepas juga tidak apa-apa, tapi karena di sini banyak sekali ayam, jadi biarkan saja dulu, toh ini tidak mengganggu. Sudah subur ya, tuh lihat, bisa dilihat. Dan kambium juga sudah mulai menyatu itu di dalam. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya teman-teman, semoga bermanfaat, sampai jumpa, wassalam.